mengambil donasi partisipasi yang diambil dari anggota, timbul permasalahan itu dari sekolah. Kalau di anggota dewan, saya rasa saya Lia Kania Dewi sebagai Kapus Litbang Cap Gerakan Pramuka Warcap Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan FGD tentang rencana iuran keanggotaan pramuka dari seluruh yang hadir di sini, dari para andalan, kemudian dari kuaram, dan perwakilan dari seluruh komisi. Alhamdulillah bisa menyebutkan beberapa hal bahwa secara dari hasil survei juga didukung bahwa 70% anggota pramuka setuju dengan adanya iuran pramuka. Dan tadi juga dari hasil rapat ini bahwa yang penting adalah bagaimana kita ada payung hukum di tingkat kotanya, karena secara undang-undang maupun secara regulasi di pemerintah pusat juga sudah ada, baik itu dari ADART maupun dari SK Kuarnas. Dan ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan lanjutan, karena kita juga harus melibatkan berbagai unsur. Tapi di konteks untuk di Kuarcap sendiri, tadi FGD menghasilkan beberapa poin, diantaranya perlunya payung hukum secara jelas terkait dengan iuran pramuka di tingkat kotanya. Kemudian juga nanti tentunya kita beraudensi dengan juga tim Saber Pungli, kemudian kejaksaan, kepolisian, dan tim Bistik. Perlu juga untuk sinkronisasi bagaimana kita memahami aturan, baik itu dari sumber dana lainnya. Karena iuran pramuka bukan salah satu untuk penguatan unsur untuk berjalannya suatu organisasi secara baik. Demikian mungkin untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.